Guys, aku rasa belum terlambat lagi. Aku nak wish kat korang selamat hari raya Aidil Fitri Maulid Zahidah Batin. For this video, aku sebenarnya nak post video pasal aku record mak aku masak je, masak nasi ayam. Tapi aku rasa pendek sangat video tu. So aku decide aku nak buat satu story lah, satu storytelling. Sekarang kan tengah hype dengan isu yang agak a bit, it's not a bit, it's sangat, orang kata sangat sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia, iaitu isu konflik between the Israel with and the Palestine, perebutan, orang kata perebutan tanah lah, tempat perebutan negara. Dan isu tu sangat sensitif. Aku baru menerima kecaman dan aku minta maaf secara terbuka kepada sesiapa yang menonton video aku ni, yang aku pernah melakukan kesilapan. Aku send status flag Israel seolah-olah yang aku, orang kata, bersetongkol ataupun menyokong ataupun menjadi tulang belakang, menjadi dalang yang aku ni sebagai seorang umat Islam yang munafik, yang aku menyokong Israel. Aku minta maaf dan aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Dan aku sangat menyesal. Aku minta maaf kepada korang yang kecam aku. Aku minta maaf sangat. Memang benda ni memang patut pun dapat kecaman, dan memang patut pun aku rasa orang ludah kat muka aku, sebab aku memang sangat munafik. Pada mulanya aku ambil benda ni tak serius, tapi benda ni sangat serius. Aku nak korang jadikan pengajaran. Tengok video aku dan korang jadikan pengajaran. Jangan contohi aku, jangan ikut aku. Aku mengambil satu perkara tu yang perkara yang sangat sensitif dalam agama Islam, dalam agama kita, agama suci kita, sebagai sesuatu perkara yang main-main, yang dibuat, orang kata, making joke of the things that very sensitive for, very sensitive though. So yelah, aku memang minta maaf. Lagi satu, okay, kita pergi ke topik lain lah. Sekarang kan kita masih dalam bulan Syawal, kita masih berhari raya, tetapi kita tidak dibenarkan untuk beraya. Okay, ini bukan masanya untuk aku, kita menjadi rasis ke apa ke. Wait lah, aku cabut gimbal dan supaya kita boleh bersembang lebih lama lah. Sekejap ya, sabar sekejap. Settle pun. Okay. Wait lah. So, macam mana korang punya persiapan hari raya dan sambutan hari raya korang macam mana? Okay ke?
best ke ataupun hamba ke tahun ni sama dengan tahun lepas? Aku rasa pun benda yang sama juga bagi aku dan mungkin seluruh orang-orang Melayu, orang-orang Islam dekat Malaysia ni rasa benda sama. Tak, ini bukan masanya untuk kita resis, kita mempersoalkan hari Deepavali ke hari Chinese New Year ke dan lagi satu Christmas ke. Tak, mungkin ada sebab kita sendiri kenapa dia jadi macam ni kan. So kita just berdoa kepada Ilahi agar diberi cahaya, diberi keterangan pada satu hari nanti. Dan raya kali ini agak hamba juga. Betul, memang hamba. Kita nak menyambut hari raya tahun ni memang sangat, orang kata sangat sukarlah. Dah lah, family aku yang dekat Belah Johor, bapak aku okey, yang nenek aku, makcik-makcik aku yang dekat Johor, so diorang bukan buta IT, diorang tahu about internet ni. But ada satu benda yang menyebabkan segala-galanya terputus, iaitu rangkaian di sana. Rangkaian makcik aku dan juga nenek aku kat sana, dia duduk di kawasan agak, orang kata countryside lah, kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Jadi susah. It's a bit tough for me untuk communicate with them. So yeah, memang suka, memang susah. Yalah, aku dah malas nak cakap apa-apa. Aku just nak keep update on my YouTube channel dan tak nak bagi korang bosan. InsyaAllah every week I will post 2 videos at least, maybe lah, insyaAllah. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. I'm Daniel and escape in the house. Peace. Assalamualaikum. Bye bye.